Peristiwa bersejarah negara kita berlaku dekat satu tempat ni. Tapi jarang orang nak ambil tahu sejarah tempat tu sendiri. Sedangkan tempat tu boleh dikira tempat bersejarah dalam negara kita. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Aku ingat lagi ada satu masa ni ada fans bola sepak Kedah ke apa entah, setiap kali masuk live TikTok aku, dia mesti request aku cerita tajuk ni. Mula-mula aku macam tak tertarik sangat nak cerita, tapi bila aku dah baca-baca aku rasa tertarik nak cerita. Lagipun aku tengok tak banyak video yang cerita pasal tajuk ni, lagilah menarik perhatian aku nak cerita. Kita selalu cerita pasal peristiwa, tapi kita jarang ketengahkan pasal tempat di mana peristiwa tu berlaku. Memandangkan tempat ni aku boleh katakan sebagai salah satu tempat bersejarah dalam Malaysia, maka aku decide untuk ceritakan tajuk ni. Sebelum tu, cerita pasal request kan. Minggu lepas kan aku cerita pasal Al-Arqam. Kalau ikutkan, aku memang tak nak buat tajuk tu sebab tajuk tu berat untuk aku. Aku takut orang lebih banyak salah faham daripada dapat pengajaran daripada cerita aku. Tapi disebabkan ada satu subscribers aku ni mengimul now suruh aku cerita. Entah macam mana aku setuju nak buat. Nak jadikan cerita lepas video tu keluar, malam Isnin tu juga, ada beberapa orang dalam bidang berkaitan kontak aku. Mesej panjang-panjang tegur aku pasal video tu. Lepas dah kena tegur tu, aku nak check komen. Kalau ada komen yang tak okey, aku nak padam. Tapi dalam masa satu malam dah ada 357 komen. Jenuh aku nak check satu-satu. So nak tak nak, aku terpaksa disable komen je. Senang. Dekat sini aku belajar satu pengajaran yang paling besar untuk aku sebagai content creator. Kalau rasa tajuk tu berat dan tak ada hati nak buat, orang spam request macam mana pun jangan le buat. Orang yang tengok tu memang le puas hati kita buat video yang dia nak. Tapi kesan buruknya datang dekat kita, bukan dia. Jadi dekat sini aku nak terangkan juga, korang memang boleh request tajuk dan biasanya aku atau moderator aku akan reply, akan dipertimbangkan. Aku nak korang faham, akan dipertimbangkan tu maksudnya kita akan nilai dulu sama ada nak buat ke tak. Kalau dirasakan sesuai atau aku yakin aku boleh buat, baru aku buat. Itulah maksud akan dipertimbangkan, bukannya bermaksud confirm aku akan buat. Faham? Sebab ni juga aku berat hati nak buat tajuk yang berkaitan agama. Bukan aku tak nak sampaikan agama, tapi ilmu aku tak cukup tinggi nak cerita pasal agama. Niat aku memang nak sampaikan pengajaran, tapi kalau kesannya lebih mendatangkan salah faham, aku juga yang akan dipertanggungjawabkan. Jadi kepada semua subscribers aku yang disayangi, aku faham korang nak aku cerita tajuk yang korang suka, tapi tak semua tajuk aku mampu buat. Kalau tajuk tu dah luar bidang atau luar kemampuan aku, tak dapatlah aku nak tunaikan. Anyway, aku tak marah pun orang yang request tu, benda pun dah jadi dah. Jadi aku meletakkan kesalahan tu atas diri aku sebab tak fikir panjang sebelum bertindak, dan aku jadikan benda ni sebagai pengajaran untuk diri aku sendiri. Lepas penjelasan ni, aku harap korang semua boleh faham dan maafkan aku di atas kesilapan aku. Cukup sampai situ. Hari ni aku nak ceritakan dekat korang sejarah Stadium Merdeka. Stadium Merdeka ni terletak di Kuala Lumpur, berdekatan dengan area Bukit Bintang dan bersebelahan dengan Menara PNB 118 atau lebih dikenali sebagai Menara Merdeka 118. Idea nak buat stadium ni dikatakan atas desakan daripada Persatuan Bola Sepak Selangor dengan Persatuan Bola Sepak Malaya, sebab diorang cakap stadium dekat Jalan Ampang dah tak boleh guna dah disebabkan Perang Dunia Kedua. Pada 15 September 1955, Jawatan Kuasa Perancangan Pembinaan Stadium ditubuhkan untuk buat kajian pasal plan dan kos pembinaan stadium ni. Ada 160 plan telah dicadangkan dengan kos pembinaan sebanyak RM2.3 juta. Orang yang bertanggungjawab untuk buat plan dan reka bentuk stadium ni ialah Stanley Edward Duke, arkitek daripada US. Sebelum tempat ni jadi stadium, lokasi ni asalnya Coronation Park yang dibuat pada tahun 1937 yang dimiliki oleh Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Sebelum jadi taman tu pula, lokasi ni merupakan tapak perkuburan Cina. Proses pembinaan stadium ni start pada bulan Julai 1956. Kerja-kerja pembinaan stadium ni dikendalikan oleh Jabatan Kerja Raya Tanah Melayu, dan Tetuan KC Boon Company Limited dengan Tetuan Lim Kuih and Sons telah dilantik menjadi main contractor. Pembinaan stadium ni menelan belanja sebanyak RM2.3 juta, di mana separuh daripada kos pembinaan stadium ni hasil sumbangan daripada orang ramai. Orang Malaysia ni bab derma-derma ni memang win sampai boleh jadi stadium, nampak? Kemudian Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj letakkan batu asas
membesar Stadium Merdeka ni pada 15 Februari 1957. Proses pembinaan stadium ni dipercepatkan sebab nak buat majlis sambutan kemerdekaan Tanah Melayu dekat sini pada 31 Ogos 1957 nanti. Akhirnya pada 21 Ogos 1957, Stadium Merdeka ni selesai dibina dan pengendalian stadium ni diserahkan kepada lembaga penguasa. Stadium Merdeka ni telah dibuka kepada orang ramai buat kali pertama pada 24 sampai 29 Ogos 1957. Lepas tu, Stadium Merdeka ni telah dirasmikan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 30 Ogos 1957, sehari sebelum pengisytiharan kemerdekaan. Majlis perasmian ni telah dihadiri oleh 15,000 orang tetamu, termasuk atlet-atlet daripada 8 negara luar Persekutuan Tanah Melayu. Untuk pengetahuan korang juga, masa ni Stadium Merdeka ni adalah stadium terbesar dekat Asia Tenggara tau. Sekarang ni tak ada le. Sekarang ni Stadium Nasional Bukit Jalil yang jadi stadium terbesar dekat Asia Tenggara. Bukan tu je, yang kedua terbesar dekat Asia dan yang ke-8 terbesar dalam dunia. Tapi kita bukan nak cerita pasal stadium ni, aku nak fokus pada cerita Stadium Merdeka. Tapak asas stadium ni berbukit tau. Jadi nak tak nak, kena tarah dulu tanah ni sampai dia dah membentuk kawah. Sebanyak 200,000 tan tanah telah dikeluarkan dan sebahagian tanah tu diletakkan ke lokasi yang mana sekarang ni dah jadi Masjid Negara. Lepas dah tarah tu, diorang pilingkan dengan 10,000 tan konkrit dan 700 tan besi. Stadium Merdeka ni asalnya dibina dengan kapasiti 22,000 tempat duduk, di mana 3,000 tempat duduk dekat belah barat stadium tu ada bumbung. Tapi pada tahun 1974, stadium ni diubah suai untuk muatkan 40,000 tempat duduk. Selain tu, stadium ni ada 14 terowong yang menjadi pintu keluar masuk. Kawasan tempat duduk berbumbung tu pula panjangnya 30 kaki. Bumbung dia panjang 60 kaki ke depan, berketinggian 40 kaki daripada bawah. Seterusnya, 4 buah tiang lampu yang tinggi 140 kaki telah dibina untuk kegunaan acara yang diadakan pada waktu malam. Mestilah kena ada lampu kan. Kalau tak ada lampu, takkan nak buat event dalam gelap, nak nampak apa lah. Stadium Merdeka ni berbentuk bujur tau, dan kedudukan stadium ni menghadap utara dengan selatan. Diorang buat macam tu bukan sahaja-sahaja tau. Korang rasa apa sebab dia buat menghadap utara dengan selatan? Diorang buat macam tu sebab nak kasi orang yang tengah bersukan tu tak terganggu dengan cahaya matahari secara direct, lagi-lagi waktu petang. Kan tengah berlari-lari, alih-alih langgut tiang kan, mata tak nampak sebab silau kan. Dekat tengah-tengah stadium ni ada padang. Of course ada padang kan, takkan buat parking kereta pula kan. Padang dekat stadium ni boleh digunakan untuk sukan bola sepak dan juga rugby. Keliling padang ni pula ada 8 lorong trek larian. Lepas tu ada satu bilik kawalan disediakan dekat kawasan tempat duduk berbumbung. Bilik kawalan ni juga sesuai untuk handle macam-macam jenis event. Atas bilik kawalan tu pula ada pentas diraja dengan tempat duduk VIP. Akhir sekali, Stadium Merdeka juga dilengkapi dengan bilik mesyuarat, bilik TV, bilik radio, bilik persalinan dan ruang makan. Pada tahun 2006, proses ubah suai stadium ni dibuat sekali lagi dan kali ni menelan belanja sebanyak RM13.7 juta. Projek ni dilaksanakan oleh PNB Merdeka Ventures dengan kerjasama Badan Warisan Malaysia dan Jabatan Warisan Negara. Antara benda yang diorang ubah ialah diorang robohkan balik 25,000 tempat duduk tambahan yang dibina masa Sukan SEA 1989. Selain tu, diorang pasang balik padang bola sepak, tapi trek larian yang lama tu diorang buang. Last sekali, diorang naikkan balik papan pemapar atau scoreboard lah, senang faham. Diorang buat balik dengan design yang original. Proses renovation ni dibuat sebagai usaha untuk kembalikan balik design stadium ni jadi bentuk asal. Seterusnya, bangkitkan balik memori masa pengisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu. Masa proses renovation ni, ada rumours yang cakap yang stadium ni nak dirobohkan untuk projek pembinaan Menara Merdeka 118 sebab lokasi projek diorang sebelah-sebelah je. Ketua Pegawai Eksekutif PNB Merdeka Venture, Datuk Tengku Abdul Aziz Tengku Mahmud, dah bagi tahu yang PNB, owner kepada Stadium Merdeka ni, akan terus committed untuk pastikan Stadium Merdeka ni sentiasa dalam keadaan baik. Beliau tambah lagi di mana projek pemuliharaan Stadium Merdeka ni juga dah dapat pengiktirafan UNESCO melalui Anugerah Kecemerlangan UNESCO untuk Program Pemuliharaan Warisan dan Budaya tahun 2008. Stadium Merdeka dan Stadium Negara dah pun diisytiharkan sebagai warisan kebangsaan pada tahun 2005. Bila dah isytihar sebagai warisan kebangsaan, stadium ni tak boleh dirobohkan sesuka hati dan owner kena pastikan stadium ni sentiasa dalam keadaan baik. PNB Merdeka Ventures dapat ownership Stadium Merdeka dan Stadium Negara daripada Dana Harta pada tahun 2000. Lepas dah dapat dua-dua stadium ni, owner decide nak kembalikan balik keaslian dan nostalgia dua-dua stadium ni. Maka diorang ambil inisiatif untuk dapatkan pengiktirafan tapak warisan bangsa. Pada tahun 2005, PNB bekerjasama dengan Badan Warisan Malaysia untuk jalankan kajian keadaan dan lukisan reka bentuk Stadium Merdeka. Kajian dan lukisan reka bentuk ni ambil masa setahun juga nak siap. Pihak PNB menjelaskan renovation ni dibuat supaya generasi hari ini dan yang akan datang dapat membayangkan dan rasa sendiri pengalaman macam mana peristiwa-peristiwa bersejarah tu berlaku. Tender untuk projek pemuliharaan Stadium Merdeka ni dibuka pada pertengahan tahun 2005 dan projek
kontrak ni telah menggunakan kepakaran kontraktor tempatan. Pada tahun 2006, PNB tubuhkan satu badan amanah khusus iaitu Merdeka Heritage Trust untuk handle semua kerja pemeliharaan dan pemuliharaan Stadium Merdeka dan Stadium Negara. Disebabkan nak ikut reka bentuk yang asal, PNB dapat banyak cabaran untuk dapatkan bahan binaan. Kebanyakan bahan binaan tu terpaksa kena import daripada luar negara sebab bahan yang diorang nak tu tak ada dalam pasaran tempatan. Pada tahun 2008, kerja-kerja pemulihan Stadium Merdeka pun siap sepenuhnya. Lepas siap proses baik pulih ni, Stadium Merdeka telah dibuka untuk konsert dan perlawanan bola sepak. So, apa peristiwa yang pernah berlaku dekat Stadium Merdeka ni sampai nak kena jaga baik demi warisan negara? Sebelum aku nak cerita pasal tu, aku nak share satu berita juga dekat korang. Sekarang ni aku dah open membership keluarga Gigi Emas dekat semua subscribers aku yang disayangi. So, apa kelebihan jadi member dalam keluarga Gigi Emas ni? Pertama sekali, korang akan dapat badge. Ada 8 level badge. So, setiap badge ni melambangkan pangkat korang dalam keluarga Gigi Emas ni. Selain tu, member juga diberikan kelebihan untuk gunakan stiker atau emoji Gigi Emas yang boleh digunakan dalam live chat atau komen nanti. Tapi, itu semua kelebihan yang biasa-biasa je kan? Tak ada apa sangat pun. Kelebihan yang terakhir yang aku nak bagi kepada ahli keluarga Gigi Emas ni ialah early access untuk video-video yang baru. Sekarang kan, video aku keluar setiap hari Isnin dan Jumaat pukul 10 malam. Hari itu tetap sama. Tapi ahli keluarga Gigi Emas tak payah dah tunggu sampai pukul 10 malam nak tengok video aku. Korang boleh tengok lagi awal daripada orang lain. Aku ada nampak beberapa komen dekat community di mana korang minta aku publish awal kan, malas nak tunggu malam. Boleh nak tengok awal. Jadilah ahli keluarga Gigi Emas, RM10 je sebulan. Dengan sokongan daripada ahli keluarga Gigi Emas ni, sedikit sebanyak dapat membantu aku untuk meningkatkan kualiti video-video aku yang akan datang. Bila boleh subscribe membership keluarga Gigi Emas ni? Lepas habis video ni, korang boleh terus join jadi ahli keluarga Gigi Emas. Selamat datang ke dalam keluarga Gigi Emas kepada bakal ahli-ahli keluarga aku. Okey, cukuplah sampai situ. Kita sambung pasal peristiwa penting yang pernah berlaku dekat Stadium Merdeka ni. Peristiwa yang paling penting dan korang kena ingat sampai bila-bila ialah Stadium Merdeka ni lah tempat di mana pengisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu dilaungkan. Peristiwa ni menjadi tanda berakhirnya penjajahan British dekat Tanah Melayu. Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu telah diisytiharkan secara rasmi tepat jam 9.30 pagi pada 31 Ogos 1957. Peristiwa ni telah disaksikan nak dekat 200,000 orang termasuk Raja-Raja Melayu, tetamu-tetamu khas luar negara dan anggota Kabinet Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Masa ni, Wakil Queen Elizabeth yang kedua iaitu Putera Henry, Duke of Gloucester telah menyerahkan watikah perlembagaan dekat Tunku Abdul Rahman. Kemudian Tunku Abdul Rahman bacakan watikah tu. Akhir sekali, Tunku laungkan Merdeka sebanyak 7 kali. Masa tu, beratus ribu rakyat Tanah Melayu laungkan Merdeka sampai bergema kawasan tu. Bila dah laungkan Merdeka tu, maka berakhirlah penjajahan British dan kuasa Queen of United Kingdom ke atas Persekutuan Tanah Melayu termasuk Pulau Pinang dan Melaka selama lebih 170 tahun. Lepas laungan kemerdekaan tu, berkumandang pula azan dekat dalam Stadium Merdeka, menandakan agama Islam sebagai agama rasmi untuk negara yang baru merdeka. Orang yang bertanggungjawab untuk laungkan azan tu ialah Hasan Azhari, seorang qori dan pakar tajwid Al-Quran yang berketurunan Melayu suku Banjar. Lepas dah azan tu, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan sambil semua orang nyanyi lagu kebangsaan iaitu lagu Negaraku. Settle je naikkan bendera, 101 das tembakan meriam dilepaskan. Habis je peristiwa ni, Pesuruhjaya Tinggi British yang terakhir dekat Persekutuan Tanah Melayu iaitu Sir Donald McGillivray dengan bini dia terus gerak balik England. So ini satu peristiwa kalau korang orang Malaysia, korang kena ingat sampai bila-bila benda ni. Dan peristiwa ni berlaku dekat Stadium Merdeka. Selain daripada peristiwa Merdeka tu, ada banyak lagi peristiwa besar yang lain yang berlaku dekat Stadium Merdeka ni. Salah satunya perlawanan tinju World Heavyweight Champion antara Muhammad Ali dengan Joe Buckner pada 1 Julai 1975. Boxing match ni disaksikan secara langsung oleh penonton daripada 71 buah negara dekat TV. Seterusnya, Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa yang pertama diadakan dekat Stadium Merdeka pada tahun 1960. Dan Southeast Asian Peninsula Games diadakan pada tahun 1965 dan 1971. Sukan C diadakan pada tahun 1977 dengan 1989. Penyanyi legend antarabangsa Michael Jackson pernah perform dekat Stadium Merdeka masa History World Tour pada 27 sampai 29 Oktober 1996. Selain tu, Celine Dion, Mariah Carey, Justin Bieber pun pernah perform dekat stadium ni. Jadi, begitulah serba sedikit sejarah ringkas pasal Stadium Merdeka ni. Aku berharap yang Stadium Merdeka ni dapat dikekalkan sampai bila-bila. Benda ni boleh jadi kalau pihak-pihak yang berkaitan dapat jalankan tanggungjawab dia dengan baik. Sekarang ni, Stadium Merdeka dalam proses penyelenggaraan lagi. Laporan daripada Harian Metro bertarikh 14 Ogos 2022 mengatakan Stadium Merdeka akan mula dibuka kepada orang ramai pada pertengahan tahun 2023. Andai kata dah siap dan dibuka kepada orang ramai nanti, harapnya Stadium Merdeka ni dapat bagi manfaat kepada masyarakat. Lepas ni, orang ramai boleh guna stadium ni untuk aktiviti sukan ke, riadah ke, nak buat konsert ke.
atau apa-apa aktiviti yang bersesuaian. Sekolah-sekolah dekat area KL pun boleh guna Stadium Merdeka ni kalau nak buat hari sukan sekolah. Orang dah bagi guna, jaga kebersihan. Jangan buang sampah mengata-kata. Kalau ada game bola ke, ada konsert ke, jaga attitude tu. Jangan macam beruk. Kan dah kena angkut, baru datang akal. Kalau korang ada pendapat, pandangan nak tambah atau nak betulkan fakta aku, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Dan kalau korang nak bagi hadiah dekat kita orang, korang boleh tekan button super thanks dekat bawah video ni juga. Satu lagi, jangan lupa subscribe membership untuk jadi ahli keluarga Gigi Emas. Okey, aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun cara penyampaian aku tak berapa best now hari ni. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa untuk dengar cerita aku. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.